Nah, suaranya kayak gitu ya. Di sini ya. Ya. Suara dinamonya ada ser ser ser, tapi harusnya kan kalau normal kan dedet-dedet dia langsung muter magnet, tapi nggak ada suara magnet berputar. Hanya suara ser 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 kayak gitu. Nah. Bisa nyangkut kan? Ya, bisa nyangkut. Start lagi. Tuh, start. Nah, normal. Kalau tadi kan di setar itu cuman ser 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 kayak gitu. Kalau ini langsung nyangkut. Assalamualaikum. Kembali di vlog ATC. Nah, kali ini ada motor Supra 125. Itu starternya kalau di setar ya, dia bunyi tapi mesin enggak mau muter. Dia dinamonya ada suara ser ser ser, tapi dia enggak langsung muter mesinnya. Ini ya, coba ya. Nah, suaranya kayak gitu ya. Di sini ya. Ya. Suara dinamonya ada ser ser ser, tapi harusnya kan kalau normal kan dedet-dedet dia langsung muter magnet, tapi enggak ada suara magnet berputar. Hanya suara ser 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 kayak gitu. Nah, oke. Oke, langsung aja saya akan buka dinamonya di bagian sini. Udah saya lepasin bautnya, nanti saya akan cek kira-kira penyakitnya itu apa, permasalahannya. Biasa kalau muter kayak gini itu magnetnya itu salah kutub ya, kutubnya arahnya beda dengan normalnya. Misalnya pernah magnetnya lepas ya, lemnya terus dilem salah. Bisa juga ada penyambungan kabel yang salah. Wes, biar nggak lama-lama langsung saya buka aja ya. Untuk pembongkaran ini dibuka karena motor ini Supra 125, dia ini dibuka dua baut 10-nya ini. Oh ya, disclaimer, channel ini hanya khusus untuk pemula. Yang merasa udah senior silahkan tutup dan lihat channel yang lainnya. Kalau Anda masih melanjutkan nonton video ini berarti Anda masih pemula. Oke, saya buka dulu ya. Jadi sorry apabila videonya biasanya panjang berbelit-belit, karena memang video ini terkhusus buat pemula ya. Kalau udah senior ya di skip ya. Lihat channel yang lebih senior. Oke. Nah, gini ya. Ini sementara saya buka gini. Kalau pengen lebih nyaman lagi ini dibuka tali gaspernya ini. Tali ripetnya ini dibuka, diturunkan ya, ini dibuka. Nah, ini dibuka ya, ini ada kabelnya, ada soketnya. Nah, kayak gini ya. Oke, ini untuk mempermudah pelepasan. Nah, setelah itu kita buka di bagian ini. Ini menggunakan kunci 7 kayak gini, bisa menggunakan kunci T atau kunci ring kayak gini ya, ukurannya 7 mili. Nah, kalau kita lihat di sini itu betul ya topnya ya. Kalau salah top, nah ada garisnya gini nggak lurus, nggak top, itu bisa aja motor muternya kayak gitu. Dia dinamo muter tapi muternya berlawanan arah. Misal one way di sana di magnet itu kan dia muternya searah ya. Misal dia harusnya muter ke depan ya, pokoknya magnet itu harus muter ke depan. Nah, kalau ini arahnya salah, jadi one way nya itu ngelos ya. Kalau dia muter ke depan baru nyangkut. Nah, gitu ya, berarti kemungkinan besar ini dia muter tapi one way nya ngelos ya, itu bisa rusak one way nya bisa dinamonya. Nah, itu di sana ada itunya ya, itu udah, itu giginya ya, gigi yang terhubung ke one way, gigi pengantar. Nah, itu bisa digerak-gerakkan gini. Nah, kalau digerakkan gini keras, misal ya ini kan saya gerakkan ke depan ya, ke depan gini, itu ringan, sedangkan saya gerakkan ke belakang berat, tapi bisa muter berat. Nah, ini berarti one way normal. Tapi kalau Anda gerakkan ke depan ringan ngelos, ke belakang juga ngelos, berarti permasalahan di one way. Dinamo nggak usah dilanjut ya. Tapi kalau kayak gini one way-nya bekerja dengan normal, berarti masalah dinamo. Nah, biasanya itu topnya ini itu salah kalau di Yamaha. Kalau di Honda itu susah untuk salah, karena kalau di Honda itu selain ada garisnya di sini, dia juga di sini ada knocknya, ada apa ya istilahnya itu, cowakan yang membuat posisinya itu benar ya. Jadi kalau
nggak masuk ke cuakan itu, ini nggak akan bisa ditutup. Jadi sulit sekali untuk Honda terjadi geser lah ya, salah top itu sulit sekali. Tapi ada juga yang salah top karena misal pemasangan ya, misal dinamonya itu sudah dibongkar pasang, terus ada terjadi patah di bagian dalam. Nah, itu salah pemasangan juga bisa. Oke, terlanjut ya. Mungkin teman-teman yang udah sering bongkar ya, udah hafal lah ya cara bongkar pasang dinamo. Tapi buat yang pemula yang nggak pernah mendapatkan kasus seperti ini, itu bisa aja. Oke. Sambil ngobrol dikit ya, karena ini ambil buka biar menambah wawasan. Kalau Anda merasa obrolan saya nggak penting, di skip aja langsung ke menit berapa gitu ya. Tapi sekali skip ada ilmu yang terlewatkan. Oke, buka. Nah, ini untuk bagian depan. Oh, mengenai penyusunan ini sebenarnya itu ada urutannya, tapi kalau misal nggak urut nggak apa-apa, yang penting untuk bagian ini tuh di bagian paling atas nggak apa-apa. Misalnya ini acak pun nggak masalah, dinamo masih tetap bisa muter. Nah, ini kan garis tadi. Nah, ini kan ada cuakannya. Nah, cuakan ini itu kan kena di plastik ini. Jadi kalau misal ini salah nutupnya, gini salah gini ya, itu nggak akan bisa ditutup. Nah, misal salah top itu nggak bisa ditutup, kecuali plastiknya ini pernah patah ya, plastik yang di sini itu pernah patah. Oke, ini magnet ya, normal magnetnya, nggak ada kerusakan. Terus kita cek di bagian kabel. Nah, ini ya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat ini pemasangannya seperti ini ya. Ada beberapa faktor yang membuat dinamo itu salah arah putar. Jadi dinamo itu tetap bisa mutar ya, saat Anda memasang dinamo dan dinamonya itu benar, itu bisa mutar. Hanya saja terkadang kesalahan itu terjadi, itu salah putar. Misal putarnya harusnya ke belakang gini ya, ke belakang, orang bilang ke belakang lah, misal gini ya, rrr, gitu ya. Nah, tapi ini malah muternya ke depan. Nah, ini kan akan salah membuat downbeat jadi ngelos. Nah, yang penyebabnya salah itu tadi ini, misal ini salah top ya, garis topnya salah, atau pernah lepas ini lemnya lepas, terus dilem ulang, tapi sekali ngelem itu dua-duanya dilepas, terus keliru kutub sebelah sini itu ditaruh di sini, magnet sebelah sini ditaruh di sebelah sini, itu bisa membuat putaran ini berubah arah. Terus yang kedua itu ada lagi kabel. Nah, ini cool booster ini bisa merubah arah juga. Nah, jadi kabel ini, kabel plus dan kabel main itu juga ada arahnya. Kalau plus, misal ini plus, nah ini kan plus, ini arahnya ke bagian sini, ya kan? Nah, ini bautnya udah patah satu. Ini patah satu. Nah, ini diarahkan ke sini. Ini yang baru diarahkan ke sini. Nah, ini nggak bisa karena yang plus itu harus ketemunya di kutub yang sebelah sini. Nah, ini kan ada. Nah, ini dia yang plus ini harus, berarti ini itu harus di sebelah sini ya, yang dekat dengan ini, tidak melompati baut ya, sedangkan ini itu harus di sebelah sini. Nah, nah, terus ini patah kan nggak bisa dibaut sini mas. Nah, kalau ini patah kayak gini, ini kan memang betul nggak bisa dibaut di sebelah sini untuk bagian ini. Nah, tapi ini itu bisa kita lepas nih, diputus aja. Nah, ini diputus ya. Nah, ini diputus. Oke, diputus aja. Nah, nanti ini akan saya putus juga ya, saya akan putus di sinilah ya nanti ya. Jadi ini saya akan putus. Nah, ini saya sambung ke sini. Pokoknya intinya ini tuh di arah sini, ini di arah sini. Nah, berhubung ini patah kayak gini kan nggak nyampe ke sini ya. Coba ya ditarik nyampe apa enggak ini. Kira-kira kalau nyampe ya nggak usah diputus, digeser aja gini ya. Nah, ini harus di sebelah sini. Kalau ditarik gini nyampe enggak ini? Coba. Nah,
nggak nyampe Kang Bro. Ya nggak nyampe. Tapi kalau kawatnya ini dilurusin kayaknya masih bisa. Kawatnya ini. Besi platnya. Bisa enggak? Bisa, tapi agak entar lampu. Daripada kita main sambung, ya kan? Kan mending dengan cara seperti ini. Ini diluruskan ya. Coba. Oke, bisa tapi pendek. Ya, kita potong aja lah nanti ya. Kita potong. Jadi yang intinya pokoknya yang sebelah sini yang jauh dari sini ya, yang ini ya, yang ini rumah sebelah sini ini yang tadinya kan dapat ini masa ya ground, terus yang ini arus ya, tadi pemasangan sebelumnya kan arus ini tuh di sebelah sini ya kan, terus yang ground itu di sebelah sini. Nah ini kita pindah, ini kesalahan di area cool boosternya ini, jadi yang arus itu di sebelah sini ya, yang ground itu di sebelah sini. Entah Anda mau baut di sini, Anda mau di baut di sini, intinya yang sebelah sini itu ground, yang jauh dari arus ini tetap di posisi ground. Oke. Ini saya lepas dulu, saya pasang ya. Saya solder dulu ya. Ini jadi solder sini biar maksudnya biar bisa dipakai, tetap bisa dipakai pakai cool booster ini. Nah ini nah ini nanti kita solder dengan ini ya kan. Nah ini kita solder dengan ini. Nah daripada kita ganti baru lagi, diganti baru pun tetap nggak nyampe di sini. Oke, lanjut penyolderan ya. Ini saya sudah siapkan solder, sudah saya panaskan. Tinggal kita solder aja. Untuk penyolderan saya skip aja ya. Ya nyolder ya, kayak gitulah caranya nyolder. Ini sih karena saya posisinya masih buang soldernya juga, prosesnya lama ini. Untuk bagian ini saya skip aja. Nah oke Kang Bro, ini sudah saya solder. Nah yang di sini kita arahin ke sini. Tadi kan yang di sini ini arahnya ke sini, yang ini ke sini ya. Jadi ini kita arahin yang dekat, yang ini kita arahnya agak jauh karena sebenarnya sih dari sini ya kan, kalau normal. Oke, langsung dipasang aja ya. Nah kayak gini kita pasang seperti ini, tahan biar nggak lepas. Terus yang ini juga kita pasang, nah seperti ini, ditahan lagi. Oke, biar nggak lepas ya. Setelah itu baru kita pasang ini. Jangan lupa ada ringnya ya. Nah oke. Cepet. Nah ini udah kepasang, namun karena dia jaraknya jauh nanti agak gesek ke sini sih dia. Nah kalau yang ini aman. Nah, yang penting yang plus ini jangan sampai, karena ini tadi kan panjang ya, ada kayak lebihnya gitu, pokoknya jangan sampai dia ngeground lah ke bodi.
Oke. Udah kita pasang kembali sesuai arahnya ya. Nah, jadi garis di garis. Oke, ini ringnya. Ringnya bolak-balik enggak masalah, tetap bisa. Kalau ngikuti standar juga bisa. Jadi ini paling ujung. Nah, ini ada garisnya juga. Jadi garis ini searah. Ini udah betul sebenarnya kalau kayak gini. Harusnya kalau pemasangan seperti ini tuh udah normal lah ya, udah bisa muter dengan bagus. Yes, oke. Kita pasang kembali. Langsung dipasang ke motornya ya. Pastikan posisi bautnya itu pas, bisa ngedrat. Kalau nggak bisa ngedrat berarti nggak pas. Kalau udah dikencengin pakai kunci ini tadi, terus dipasang ke bagian sana. Nah, untuk pemasangannya kalau Honda itu simple. Kalau kita masak ini arahnya di mana, bautnya yang sebelah mana, ngepasin ini. Kalau Honda ya tadi ya kayak gini aja, simple. Ini di atas. Kalau Yamaha ininya di arah depan. Penyakit seperti ini itu tidak hanya dialami oleh Honda ya. Hampir semua dinamo starter, entah itu Yamaha, entah itu Suzuki, itu bisa mengalami kasus yang sama seperti ini. Jadi karena apa ya, desainnya ya kan, desainnya itu sama dinamo, jadi menggunakan kumparan, menggunakan cool booster dia, jadi sama. Guys, saya akan pasang, nanti kita lihat hasilnya ya setelah dipasang. Ini enggak ada saya ganti batu areng atau cool booster yang baru ya, jadi yang lama tetap saya gunakan, hanya saya pindah posisinya aja. Oke, saya skip aja untuk pemasangannya. Oke, kampro, sekarang itu udah kepasang, coba saya start ya. Nah, bisa nyangkut kan? Ya, bisa nyangkut. Start lagi. Tuh, start. Nah, normal. Kalau tadi kan di start itu cuman ser 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 kayak gitu. Kalau ini langsung nyangkut. Nah, sebenarnya dinamo enggak apa-apa. Kalau dibilang rusak ya enggak rusak, hanya saja putarannya itu enggak betul ya, putarannya, arah putarannya itu yang enggak pas. Nah, itu tadi seperti di awal bisa disebabkan oleh magnet, penempatan magnet yang enggak pas, entah itu bekas dilem atau pernah diputer tapi enggak pas. Kalau diama itu kan kadang topnya rada samar-samar. Nah, bisa juga penempatan batu arengnya, karena untuk cool booster atau baru batu areng itu sudah didesain sesuai dengan arah magnetnya, kutubnya. Kita aja ya, semoga video bermanfaat. Ini saya mau rapikan, saya pasang kembali, saya tutup semua. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan masalah seperti ini. Katanya dinamo muter kok motornya nggak mau nyangkut hidup. Nah, itu masalah di seperti ini. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.